Allahu 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 Allah 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 Allahu Allah. Dulu bisa terhapus, maksud saya, catatan amal yang ditulis oleh malaikat dengan cara beramal soleh, taubat dan doa. Bapak ibu saudara saudari, Allah itu ada jalan raya ya. Kalau ada anak-anak jalan ke jalan raya, maka sang ibu akan menghampiri anak tersebut meskipun anak tersebut sudah di tengah jalan raya mau ditabrak truk. Kenapa? Karena saking sayangnya sang ibu terhadap anak tersebut. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Allah lebih penyayang terhadap hambanya dibandingkan ibu tersebut terhadap anaknya. Allah lebih penyayang, Pak, terhadap hambanya kita-kita dibandingkan ibu tersebut sayangnya terhadap anaknya. Kurang apa Allah Subhanahu wa taala? Allah itu sangat penyayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya rahmatku telah mendahului dibandingkan kemurkaanku. Wallahi Pak, rahmat Allah sangat luas, kasih sayang Allah sangat luas. Maka kita ketika Anda melakukan dosa, ingin bertobat, yakinlah Anda berhadapan dengan Zat yang rahmatuhu wasi'at kulla syai, rahmatnya mencakup seluruh hal. Maka jangan pernah putus asa dari minta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apapun dosa Anda, tadahkan tangan, cepat-cepat bertobat. Anda berhadapan dengan Zat yang tidak pernah tidak mengasihi, Zat yang sangat mengasihi, Arhamur Rahimin. Bapak ibu saudara saudari, saking pengasihnya subhanallah, saking pengasihnya Allah, orang-orang musyrik yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, yang durhaka kepada Allah, yang kurang ajar terhadap Allah Subhanahu wa taala, masih dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrik, kurang apa rahmatnya? Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, lihat rahmat Allah yang sangat luar biasa, dan ini disebutkan oleh para ulama. Termasuk tanda rahmat Allah sampai orang musyrik diberikan rahmat oleh Allah. Allah berfirman, "Fa idza rakibu fil fulk da'awallaha mukhlishina lahuddin." Jika mereka di tengah lautan terombang-ambing, tidak ada yang menyelamatkan kecuali Allah, maka Allah jadikan mereka berdoa kepada Allah secara ikhlas. Mereka tinggalkan berhala, mereka tinggalkan jimat, mereka tinggalkan hal-hal yang mensyirikkan Allah. Mereka beribadah ikhlas hanya karena Allah. Untuk apa, Pak? Agar Allah bisa menyelamatkan mereka. Kurang apa Allah Subhanahu wa taala? Maka saya katakan, Surat Az-Zumar ayat 53 kepada orang-orang yang ingin bertobat. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hamba, lihat ayat ini. Ayat ini merupakan bukti nyata rahmat Allah terhadap hambanya. Allah berfirman, wahai hamba-hambaku,
padahal hambanya bermaksiat, padahal hambanya menuduhnya tidak adil, masih Allah panggil, wahai hamba-hambaku, panggilan dengan penuh rasa kasih sayang. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah. Lalu Allah pun kasih rahmatnya. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Kurang apa-apa. Seperti yang saya ucapkan, kita berhadapan dengan zat yang luar rahmatnya meliputi segala hal. Kita bukan berhadapan dengan sembarangan zat. Salah satu rahmat Allah yang sangat luar biasa, Pak. Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa